Tentuan untuk pasukan Todak kalau nak menangkan game ini, Todak menentang pasukan Homeboys. Dan sekarang ini yang kita melihat, di manakah Saiful, di manakah DJ milik pasukan Homeboys sekarang ini? Pergerakan beliau, adakah akan pergi kepada kawasan jungle? Okay. Nampak tidak pergi kepada kawasan BBC top lane. Ya, yep, dia cuba untuk bermain meta di mana dia menjaga goal lane dia sampai berjaya untuk mendapatkan turret, kemudian berpatah balik kepada lane yang berbeza untuk menjatuhkan turret demi turret. Irfan di sini akan berhadapan dengan Formis di bahagian bawah. Saiful yang muda sedikit, dia perlu lebih berhati-hati ketika ini. Momo menerima damage yang agak besar, dibantu oleh Moist ketika tadi. Ya, dan di mana buat masa kini untuk pasukan Todak, tak banyak hero yang boleh pergi pada kawasan backline. Tetapi di bahagian bottom lane, GB menerima damage yang agak tinggi daripada Formis, terpaksa recall balik setelah berjaya mendapatkan Orange Buff. Orange Buff berjaya untuk didapatkan, tapi dia terpaksa melakukan recall terlebih dahulu sebab adanya Formis. Dia bermain dengan sangat agresif, sebab itulah bahayanya bagi Formis untuk dapatkan Benedetta. Tapi Irfan lebih kental, Irfan lebih kuat menjatuhkan Formis sebentar tadi. Satu tarikan kepada Moy, tapi tidak ada masalah kerana Moy adalah Roma. Dan ini adalah first blood bounty untuk para penonton. Dapatkan kod di bawah ini dan pergi kepada m.mobilelegends.com/en/code-exchange untuk mendapatkan habuan anda. Vince dengan Moon seperti biasa 1v1 di bahagian tengah terlebih dahulu. Saiful akan menjadi babysitter terbaik di dalam dunia untuk menjaga Anip di bahagian top lane. Tetapi kita melihat Todak melakukan invasi jungle di sini, mendapatkan kelebihan sedikit daripada segi farm. Ya, mendapatkan kelebihan sebaik yang mungkin daripada segi farm. Ketika ini Chibi sudah pun bergerak ke arah mid. Moy sepertinya ingin membantu, tapi Moy dalam bahaya. Flicker digunakan, Ogi Shadow Kill juga telah dilepaskan tapi ditolak pula. Chibi nasib baik tidak terima damage yang agak besar, tapi Chiku cuba untuk menyatukan Chibi. Dia melarikan diri terlebih dahulu, tak nak melakukan overextend. Tapi Moon terpaksa menggunakan flicker untuk memastikan dia masih lagi terselamat. Tapi Momo sepertinya, janganlah ganggu aku ketika ini. Anip dan juga Saiful cuba untuk dapatkan Momo, terus sahaja dijatuhkan. Dengan adanya Aegis lagi sebentar tadi, memberikan perlindungan kepada Anip untuk bergerak dengan lebih agresif. Dan jangan lupa untuk tukar kepada Yunu untuk mendapatkan 100 diamond secara percuma. Irfan ingin mencari Formis yang melakukan cut lane. Formis cuba untuk dicari, tapi Formis lihatlah, dia sentiasa mengganggu Chibi di kawasan jungle. Itulah bahayanya Formis ketika ini. Vince dan juga Chibi akan bergerak terlebih dahulu untuk mendapatkan Little Wanderer. Dan kalau kita perhatikan, Moy sentiasa akan membantu Momo sebab dia tahu Momo dalam masalah ketika ini di bahagian atas kerana adanya Digi dan juga Ali. Tapi perhatikan satu letupan Saiful, terus saja dijatuhkan Moy dalam bahaya. Satu Ogi Shadow Kill berjaya untuk mendapatkan seorang, tapi Momo juga sebentar tadi. Nasib baik Chibi dah tak ada ulti, terus sahaja Momo terselamat. Chiku guys datang cuba untuk dapatkan Saiful, tapi damage-nya, ya Allah, besarnya. Chiku cuba untuk lepaskan diri, tapi Chiku ditarik semula. Ani membalas dendam, Chiku terus dijatuhkan. Dan sekarang ini Chibi ingin mencari Moon bila telepon ini dekat. Chibi cuba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Moon sebenarnya untuk melarikan diri, tapi Chibi sebentar tadi gagal untuk mendapatkan Moon sebab Moon ada brilliant untuk memastikan diri dia terselamat. Momo sekali lagi diganggu. Nibiru special telepon dilepaskan, Momo akan menjadi mangsa dan Momo terus saja dijatuhkan sekali lagi. Ya, dengan adanya Digi menjaga Imperjustice tidak menaik sasaran. Imperjustice tidak akan terkena kepada sesiapa. Ogi Shadow Kill telah pun diaktifkan. Chibi berjaya menumpaskan Moy. Satu kesilapan ditunjukkan, tapi lihatlah Chiku guys, damage yang besar, penetrate yang agak tinggi sebenarnya untuk menjatuhkan Esmeralda. Ya, Homeboys masih lagi memenangi daripada segi kill di sini, tetapi Todak memberikan tekanan di bagian bottom lane. Irfan seorang diri mungkin terpaksa melepaskan turret ini begitu sahaja. Irfan cuba untuk mempertahankan turret mereka di bahagian bawah, tapi pasukan Todak sepertinya tidak mahu overcommit. Mereka terus saja pulang terlebih dahulu. Turtle yang kedua mungkin akan dimulakan oleh pasukan Homeboys, tapi Moon berjaya untuk menumpaskan Vince terlebih dahulu di bahagian tengah. Turtle terus saja dilakukan. Momo tahu kedudukan mereka, tapi Momo sendiri tidak boleh melakukan apa-apa. Jangan lupa untuk tukar kepada Yudu bagi mendapatkan ganjaran anda 100 diamond secara percuma kalau anda tukar kepada Yudu dan 20 gig data MLBB. Ya, masih lagi kelebihan yang besar kepada pasukan Homeboys di sini. Berjaya mendapatkan turret pertama di bahagian top lane dan juga berjaya mendapatkan turtle sebentar tadi. Ini memberikan kelebihan sebanyak 1,500 gold, di mana kita melihat buat masa kini Chibi telah pun menyiapkan War Axe, tetapi Anip
Blade of Despair telah pun disiapkan. Mempunyai damage yang agak tinggi dan ada pelindungan dengan adanya Cycle Digi bersama dengan Spell Aegis menjaga keselamatan Ernie. Yep, Formis cuba untuk menjatuhkan Cycle tapi Formis dia tidak akan mahu terlalu ke dalam sangat supaya dia tidak akan dijatuhkan dengan mudah ketika ini. Perhatikan bagaimana Anin dan juga Cycle telah pun bergerak ke arah bawah, tapi sebelum tu Brilliant telah pun digunakan. Chibi cuba untuk dicari, dia masuk balik cuba untuk mendapatkan Moy, tapi dalam bahaya ketika ini Chiku guys mendapatkan Vince, tapi Anin menjatuhkan Moy juga. Tarik di bahagian tengah terus saja dijatuhkan oleh pasukan Todak, terbentang luas ketika ini, sedikit map untuk mengawal pasukan Homeboys. Ya, tetapi Formis sebentar tadi minimum damage yang agak tinggi. Cutting lane akan dilakukan oleh Anin bersama dengan Cycle untuk memberikan tekanan di bagian bottom lane, tetapi di bagian top Irfan dalam bahaya. Tolonglah Irfan, terus sahaja tak sempat meletup Last Insanity, tapi terus sahaja Irfan akan dijatuhkan. Chiku guys tidak peduli, mereka ingin mendapatkan hanyalah turret sahaja. Fokus sahaja turret, itu juga perkara yang dilakukan oleh pasukan Homeboys. Dua turret menjadi milik kedua-dua pasukan, tetapi Anip ingin mendapatkan turret yang ketiga. Formis telah pun tiba untuk melakukan pertahanan. Formis cuba untuk memberikan sedikit bantuan kepada turret mereka, tapi perhatikan Nibiru Dispatcher telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Mereka berjaya untuk mempertahankan turret tersebut, tapi Chibi pergi menyakiti dan terus saja berlalu pergi. Itulah Hayabusa yang berbisa untuk Chibi. Perhatikan Chiku guys bermain sedikit licik, berjaya untuk mendapatkan purple buff pasukan Homeboys. Tapi Mon ada Imperial Justice untuk menyelamatkan dia, tapi dia masuk balik. Nasib baik dia tidak dijatuhkan begitu sahaja. Dan Mon dengan nyawa yang agak rendah mungkin tak dapat membantu pasukan Todak mendapatkan turtle ini, di mana mudah saja didapatkan oleh Chibi sebentar tadi. Dan sekarang ini keadaan kembali tenang, di mana kedua-dua pasukan mengambil sekian nafas sebelum memulakan gerakan mereka yang seterusnya. Pada minit yang ketujuh, hanya 2,000 saja perbezaan gol Homeboys ke hadapan Momon pasal menggunakan Last Insanity untuk menyelamatkan diri sendiri. Momon nampak sahaja dua orang ini terus saja membuka Last Insanity bagi menyelamatkan diri, tapi terpaksa mereka mengorbankan turret di bahagian bawah. Dan Formis melakukan perkara yang sama dengan Chiku guys, mendapatkan turret di bahagian atas. Sepertinya Irfan juga ingin meminta tolong, tapi Irfan akan dikejar ketika ini. Damage yang besar, Irfan tidak mampu untuk menyelamatkan diri. Execute berjaya untuk menumpaskan Irfan ketika ini. Vince dan juga Chibi datang untuk memberikan sedikit bantuan, tapi damage yang besar dikeluarkan. Chibi terpaksa berundur seketika. Pasukan Todak sepertinya mengasak-ngasak pasukan Homeboys. Ya, di mana satu interference daripada Nathan cukup-cukup untuk mengganggu pergerakan Chibi sebentar tadi. Dan kita boleh katakan di mana mirror move yang sedang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Apabila satu pasukan mengambil turret di satu kawasan, pasukan yang lain juga akan melakukan perkara yang sama. Trading yang sangat bagus. Sekali lagi perlawanan yang sengit di antara kedua-dua pasukan dapat kita saksikan. Di mana Todak macam mendapatkan turret di bahagian bottom buat macam ini. Tiada pembalasan daripada pasukan Homeboys. Kalau kita perhatikan bagaimana pasukan Todak mendapatkan turret dengan sangat-sangat pantas, adanya Formis, adanya Chiku guys, jadi mereka bermain dengan sangat-sangat fresh. Dah sebut pasal fresh, 5 kali ganda freshness with every GG. Scan QR code untuk dapatkan dua produk daripada Rexona Man yang sangat menyegarkan anda. Tapi kita akan tengok balik ke dalam game ketika ini. Pasukan Todak memang langsung tidak berikan peluang seketika. Moy telah pun diganggu oleh Cycle, tapi hanyalah sedikit sahaja damage yang dikeluarkan. Ya, dan pasukan Todak perlu mencari jalan bagaimana mereka nak menjatuhkan Anip dengan pantas tanpa ada gangguan daripada Cycle. Moy dalam bahaya, tapi dia masih lagi ada Imperial Justice untuk menyelamatkan. Tapi lihatlah, nasib baik saja dia tidak dijatuhkan. Turtle berjaya itu didapatkan terlebih dahulu. Brilliant telah pun diaktifkan untuk menyelamatkan diri. Momo Last Insanity telah pun dikeluarkan. Anip mendapatkan Chiku guys. Momo juga telah pun dijatuhkan. Double kill kepada pasukan Homeboys ketika ini. Menjerit-jerit meminta tolong. Pasukan Homeboys cuba untuk mendapatkan turret di bahagian tengah, tapi Formis dalam sekelip mata menjatuhkan terlebih dahulu. Cycle alih Tofana Blow diaktifkan untuk memberikan pertolongan ataupun melindungi turret di bahagian tengah. Falling Starmon daripada Ivan sebentar dia tepat mengenai kepada Chiku guys. Chiku guys mungkin terlebih agresif berada jauh di bahagian harapan sebentar tadi, memberikan peluang kepada Homeboys untuk membunuh beliau.
dengan agak fantas. Dan sekarang ni Anip cuba untuk menjatuhkan alter trade di bahagian mid lane di sini, di mana Moy dan juga Moon telah pun tiba untuk melakukan pertahanan. Ya, tapi Anip masih lagi ada cara untuk menjatuhkan turret tersebut. Fome cuba untuk melarikan diri. I4NI telah pun diaktifkan untuk mengelak daripada terkena tarikan daripada Syfall. Pergerakan yang baik, Fome terus saja pulang terlebih dahulu. Lord akan tiba dalam masa 55 saat, tapi Moy dalam bahaya. Imperial Justice telah pun diaktifkan untuk melepaskan diri daripada situasi yang bahaya. Anip sepertinya nak balik-balik. Saya akan attack terus tadi. Ya, saya akan sahaja melakukan push. Dan Anip dengan KDA 7 kill, kosong kematian dan juga 2 active buat masa ini tak berjaya dibunuh oleh Todak. Dan perhatikan Fomez di bagian belakang, cuba untuk menjatuhkan Syfall. Tapi Fomez yang telah menjatuhkan Vince, damage yang besar, mendapatkan 2 orang pemain pasukan Todak sebentar tadi. Maafkan saya, seorang saja yang telah berkorban. Fomez masih lagi berjaya untuk melepaskan diri. Dan Chibi di bahagian atas melakukan split pushing terlebih dahulu. Ia melakukan split pushing, berjaya mendapatkan kawalan map semula daripada tangan pasukan Todak. Dan Lord akan hidup 10 saat sahaja lagi. Moon akan hidup 3 saat. Adakah Todak akan cuba untuk kontes Lord ini? Tetapi masih lagi soalan yang sama. Mereka tak ada cara untuk menjatuhkan Anip dengan serta-merta. Mungkin Lord ini terpaksa dilepaskan begitu sahaja oleh pasukan Todak. Lord ini mungkin akan dilepaskan. Pasukan Homeboy telah pun menguasai di kawasan river ini dan terus sahaja Lord didapatkan. Lord didapatkan dan terus sahaja di sini. Jangan lupa untuk bertukar kepada Yudu bagi mendapatkan ganjaran-ganjaran yang menarik untuk anda. Dan Chibi, dia bermain dengan sangat baik walaupun diasak, tapi dia masih lagi belum ada kematian. Ya, sangat-sangat suka nak ditangkap oleh pasukan Todak. Dan sebentar tadi Formis melakukan split pushing di bahagian top lane untuk memberikan tekanan minion, tetapi Lord untuk pasukan Homeboy telah pun hidup dalam perjalanan di bahagian top, di mana akan dijaga oleh Ivan, di BBC oleh Ivan buat masa kini, di mana kita melihat Saifu pula akan menjaga Anip di bahagian tengah bersama dengan Vince, di mana pasukan Todak perlu bermain secara berhati-hati. Moy telah pun dijumpai seketika ditarik terlebih dahulu, tapi perhatikan Anip mungkin akan dijumpai, tapi ini biru special telah pun dilepaskan. Syfall, dia ada time jadi untuk digunakan bagi menyelamatkan ahli pasukan dia. Satu flame shot yang besar terus saja menghilangkan immortality Momo, tapi ada last insanity untuk membantu dia melarikan diri terlebih dahulu. Irfan dari arah belakang cuba untuk mendapatkan Moon terlebih dahulu. Damage yang besar dikeluarkan. Moon ada flicker untuk menyelamatkan diri, tapi Chiku guys menjatuhkan Chibi sebentar tadi. Dan turret telah pun dijatuhkan terlebih dahulu. Lord masih lagi ada untuk pasukan Homebase, tapi Lord tersebut telah pun dijatuhkan. Pasukan Todak walaupun berjaya untuk mendapatkan Chibi, sekurang-kurangnya mereka berjaya untuk menarik lafaz segar untuk melakukan pertahanan. Ya, mereka masih lagi berjaya menyelamatkan 3 inhibitor turret mereka. Tetapi bagaimana mereka nak mendapatkan Anip? Ada time journey daripada Syfall, adanya Aegis, 2 pelindungan apabila Todak cuba nak memaksa mendapatkan kill terhadap Anip. Tetapi Anip juga perlu bermain secara selamat dekat sini. Jangan terlampau agresif. Jika beliau mati, pasukan Todak boleh saja memberikan serangan balas dengan agak pantas, dan itu yang sedang cuba dilakukan oleh pasukan Todak, mencari mangsa yang mudah. Dengan kematian Chibi sebentar tadi, sepertinya pasukan Todak kembali balik ke depan untuk mengawal map mereka. Pasukan Homeboys perlu berhati-hati, tidak boleh terlalu tergesa-gesa untuk mendapatkan team fight. Melindungi Anip adalah prioriti utama mereka. Ya, dan di mana kelebihan gol tidaklah begitu jauh, hanyalah 2000 gol sahaja di antara kedua-dua pasukan. Todak boleh sahaja melakukan comeback pada bila-bila masa, di mana kita melihat untuk Chiku guys telah pun menjadikan Hunter Strike, Wind of Nature, Endless Battle dan juga Athena Shield, di mana ini menyukarkan keadaan bagi Chibi disebabkan adanya Wind of Nature menyebabkan Chiku tak boleh nak dibunuh dengan a Shadow Kill. Ya, dapat perhatikan bagaimana konsil digunakan terlebih dahulu untuk membiarkan Moon melakukan rotation dengan lebih pantas, tapi Moon telah pun dijumpai. Chibi di bahagian atas melakukan split pushing. Formis juga ingin melakukan perkara yang sama, tapi dia sedar ada Irfan, dia tak boleh nak berlawan terlalu lama. Dia akan ambil inisiatif untuk pulang terlebih dahulu dan merancang pergerakan seterusnya. Ya, dan sekarang ini kita melihat di mana pasukan Homeboy telah pun memegang kawasan Lord yang seterusnya, itu di bahagian top lane.
Ifan dan juga Formis beradu mekanik di bahagian bottom lane terlebih dahulu. Tetapi Moy, oh, Anit telah beritahu, tapi Moy masih lagi terselamat. Walau bagaimanapun, dia tetap juga akan dikorbankan ke ketika ini Anit mendapatkan legendary okay. Chikuga tidak akan dicari. Formis memberikan damage yang agak besar, tapi ada Ogi Shadow Kill menamatkan riwayat Formis. Pasukan Todak terpaksa berundur ke belakang. Pasukan Homeboys pula kini mahu mengasak. Ya, tiada Moy, tiada Formis. Kita melihat Chibi terus memberikan fokus kepada bahagian bottom lane untuk dikelirkan wave. Dan sekarang ini cuba untuk melakukan push di bahagian mid. Adanya Momo, adanya Last Insanity. Oh, Entropy telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Momo dia hanya membazirkan Last Insanity dia untuk membersihkan minion di bahagian tengah. Chikugan telah pun dijumpai tapi tidak berjaya untuk mempertahankan inhibitor turret di bahagian atas mereka. Telah pun dijatuhkan. Satu inhibitor turret telah pun diruntuhkan. Masih lagi menjadi satu kelibat pada pasukan Homeboys dan Loyalistnya baru sahaja hidup. Boleh sahaja dimulakan oleh pasukan Homeboys. Todak sekarang ini, adakah mereka akan cuba kontes? Kita melihat Momo telah pun bergerak berdekatan buat masa kini. Momo telah pun bersedia ketika tapi Moy dalam bahaya. Satu lepasan damage yang besar Irfan mendapatkan. Moy dan pastikan Last Insanity digunakan. Formis juga telah pun dijatuhkan. Letupan yang besar. Moy mendapatkan Vista lebih dahulu. Dua juga terkorban untuk pasukan Homeboys. Todak kehilangan dua orang pemain. Tetapi Homeboy kehilangan tiga orang pemain. Tapi Chico dijatuhkan. Irfan mendapatkan kill. Seterusnya Saiful juga dalam bahaya. Triple kill untuk Moon. Moon mendapatkan triple kill. Tapi Irfan berjaya juga untuk mengutip double kill. Mencari Momo. Tapi Momo masih lagi berpeluang untuk melarikan dia. Tapi alamak Momo. Polista Moon. Kenapa anda masuk balik? Tapi alamak. Minion ada di bahagian. Tapi tidak mengapa. Kerana ada juga minion daripada pasukan Todak untuk membantu mempertahankan kristal mereka. Wow, satu teamfight yang sangat-sangat sengit sehingga mengorbankan empat ahli kedua-dua pasukan sebentar tadi menyebabkan keadaan kembali seimbang buat masa kini. Namun begitu, Homeboys masih lagi memegang momentum di mana disebabkan di bahagian atas ini betul-betul telah pun dipecahkan. Homeboys tak ada sedikit kelebihan daripada lane pressure dekat sini dan Homeboys sahaja memulakan lot ini. Omo datang lagi cuba untuk memberikan bantuan kepada pasukan Todak dan juga untuk mendapatkan lot. Tapi pastikan Moy takkan terus saja dijatuhkan. Mungkin terus sahaja Viz mendapatkan kill tersebut. Tapi pasukan Homeboys cakap okey, kita kena reset terlebih dahulu sebab pasukan Todak telah pun datang untuk mengasap. Tapi Formis datang daripada arah bawah cuba untuk melakukan split push. Tapi ada Irfan yang datang tepat pada waktunya untuk membantu bagi tidak Formis menjatuhkan kristal mereka. Matikan Lord akan di-reset sekali lagi. Betapa susahnya untuk menjatuhkan Lord ini. Tapi Chibi telah pun datang memberikan bantuan. Moon dalam bahaya. Moon terus sahaja dilenyapkan flame shot menghilangkan Firaga Armor Momo ketika tadi. Formis terus sahaja dikejar oleh Irfan. Cuba untuk melepaskan diri. Dua kematian untuk pasukan Todak dan terus sahaja Homeboys mendapatkan Lord. Dan sekarang ini dengan adanya Lord, tinggal dua lagi Irritated milik pasukan Todak. Mungkin keadaannya sikit suka untuk mereka melakukan pertahanan dekat sini. Dan kita pula Homeboys cuba mempercepatkan minion di bahagian tengah untuk memaksa Todak membazirkan skill terutamanya Last Insanity daripada Momo yang menggunakan Xbox. Ya, nampaknya pasukan Homeboys sepertinya ingin menamatkan game ketika ini. Chico guys perlu lebih berhati-hati kerana damage daripada dia dan Momo yang diharapkan untuk melakukan pertahanan ketika ini. Moy telah pun dijumpai tapi Momo terlebih dahulu kehilangan Firaga Armor dia. Crystal cuba untuk diberikan fokus. Pasukan Homeboys akan menamatkan game ini dengan mudah. Dengan sangat mudah. Dengan